One Minutes. Kali ini di video berikutnya kita akan membahas mengenai tentang seberapa bahayanya kah DBD. Pahami apa itu definisi DBD. DBD ialah penyakit menular yang diakibatkan oleh infeksi virus dengue yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti. Poin pembahasan. Mengenai dengan demam berdarah dengue, dikatakan sangat berbahaya karena bisa menyebabkan penderita meninggal dunia. Sebelum dikatakan sembuh total, pasien DBD harus melewati 3 fase, yaitu fase demam, fase kritis, dan fase pemulihan atau penyembuhan. Yang artinya, penyebab yang disebabkan DBD ini sangatlah berbahaya dan mengancam jiwa. Oleh karena itu, kita harus waspada terhadap nyamuk DBD. Diingatkan kembali bahwasannya jangan menganggap remeh demam berdarah dengue karena dapat berakibatkan fatal. Hati-hati jika kalian merasakan demam tinggi, nyeri kepala berat, nyeri pada sendi, otot dan tulang, nyeri pada bagian belakang mata, nafsu makan menurun, mual dan muntah, pembengkakan kelenjar getah bening, ruam kemerahan sekitar 2-5 hari setelah demam. Jika kalian merasakan gejala ini, segera periksa langsung ke dokter agar dapat penanganan yang tepat dan baik. Itu saja yang dapat disampaikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan share video ini sebagai bahan pelajaran. Terima kasih.